Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimu salihah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Saudaraku di kehidupan kita yang sementara ini, di antara motivasi besar kita adalah meraih yang disebut dengan kesenangan. Kesenangan dalam bentuk sesaat ataupun yang lama selalu kita buru karena secara naluri kita ingin hidup kita dipenuhi dengan kesenangan, kata lain dari kebahagiaan. Tapi sadarkah wahai saudaraku, kehidupan ini selalu akan dihadapkan pada dua pilihan. Kalau tidak senang pasti sedih, kalau tidak sedih bisa jadi senang. Inilah mengapa Ramadan diturunkan Allah Subhanahu wa taala, bulan yang di dalamnya menyediakan pilihan untuk kesenangan. Kesenangan di sini adalah kesenangan yang kelihatannya sederhana, tetapi benar-benar bisa dirasakan. Karena seseorang untuk meraih kesenangan bisa jadi harus traveling, mungkin saja dia shopping, atau mungkin dia melakukan kegiatan-kegiatan yang memuaskan nafsu dia. Ada yang harus minum minuman keras, ada yang harus mungkin nyabu, hal-hal yang dilarang ditempuh. Tapi bagi orang beriman, dengan mematuhi perintah Allah yaitu berpuasa, ternyata di sana ada kesenangan. Kesenangan yang pasti akan dirasakan. Maka saudaraku, rahasia puasa ini harus kita sadari untuk kemudian kita jadikan motivasi besar kita. Tidak meninggalkan kecuali ada uzur, bahwa puasa Ramadan ini harus sukses kita laksanakan imanan wahtisaban. Dengan benar-benar beriman kepada Allah, hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amali ibni Adam lahu." Semua amal ibadah anak Adam itu untuknya. Faedahnya adalah baginya, illa siyam, kecuali puasa. Kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ini adalah hadis qudsi, firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang menyebutkan bahwasanya puasa itu adalah untuk Allah dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Pada bagian akhir hadis disebutkan, lisaimi farhatani yafrahuhuma. Pada orang yang berpuasa ada dua kenikmatan yang benar-benar bisa dirasakan. Dua kenikmatan yang dirasakan. Yang pertama adalah ida aftara fariha. Ketika dia berbuka puasa, dia mendapatkan kesenangan yang luar biasa. Setelah menahan lapar sekian waktu, orang berpuasa menikmati makanan puasanya, hatta hanya satu biji kurma atau mungkin hanya satu biji gorengan, kemudian ditambah dengan air putih atau mungkin segelas air teh. Rasanya sangat amat nikmat, dirasakan sangat amat nikmat oleh mereka yang berpuasa. Yang kedua adalah wa idza laqiya rabbahu fariha bi saumi, yaitu ketika dia bertemu dengan Rabbnya dan dia senang dan puas dengan pahala yang diberikan kepadanya. Ini artinya orang yang beribadah di bulan Ramadan, entah itu qiyamul lailnya, mungkin iktikafnya, baca Qur'annya, zikirnya dan seterusnya, itu oleh orang yang berpuasa dirasakan nikmat sekali. Mengapa? Karena Allah yang akan memberikan balasan berlipat, sebagaimana kemarin kita sebutkan bahwasanya satu kebaikan dibalas 10, tinggal kita mau atau tidak. Jangan kehilangan kesempatan. Kesenangan merupakan modal besar bagi kesusahan hidup kita. Karena itu wajar kalau kita buru. Orang yang senang hatinya, insya Allah akan semakin baik hidupnya, baik rezekinya dan baik kesehatannya. Sebaliknya orang yang sedih, orang yang murung atau bahkan putus asa, hidupnya akan semakin nestapa, jauh dari rezeki atau mungkin kesehatannya semakin menurun. A'udzubillahi min dzalik. Mari kita ambil dengan semangat imanan wahtisaban, sungguh-sungguh mengharap ridha Allah, sungguh-sungguh hanya mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala.